Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya Miftahuddin Kasna. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan reaction video terbaru cover lagu Tabisham Dale. Ini terbaru dari Putri Isnari. Katanya sih tayang jam 4 sore hari ini. Saya udah lihat ininya sih, apa namanya, thumbnailnya keren ini, dandan ala-ala India, rambutnya masih agak pirang begitu, tapi dandan ala India, terus nyanyi lagu Tabisham Dale. Kalau lagu ini sebenarnya familiar, kita sering dengar lagu ini, tapi kalau filmnya jujur saya nggak tahu nih dari soundtrack film apa, terus yang main siapa gitu, saya nggak tahu. Kemarin sudah searching pun kayaknya filmnya kurang, nggak tahu deh, tidak familiar atau kurang terkenal pemainnya atau apa, tapi lagunya memang terkenal, familiar di Indonesia, itu familiar banget lagu Tabisham Dale. Kita langsung check it out. Ini udah jam 4 lebih, kayaknya udah tayang di channel YouTube-nya Putri Isnari. Yuk langsung saja check it out, lagu Tabisham Dale cover versi Putri Isnari. Check it out. 2, 1, 2. Oh ini yang nyanyi lah Mahalaksmi Ayer, Tabisham Dale. Keren openingnya, mantap. Ya lanjut. Gila, Putri cantik banget, pakai sari merah, bener-bener gila kayak gadis India, putri India, terus Pak Ayati dipakai hijau juga, cantik, suka. Dari versi asli, kalau versi asli itu di awal-awal video, kalau di filmnya aja, di video klip filmnya itu ada suara biolanya, itu agak lama beberapa detik, tapi di sini memang tidak, di openingnya nggak ada violin, nggak ada biolanya, tapi suara Putri, aduh, cakep, keren. Terus dandannya juga, ih, merah-merah rambutnya keren, lucu sih, maksudnya ala-ala bule India. Ya lanjut. Yang ini nih, yang biru ini, yang aduh, kalau suara sih mah udah nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu dikomentari, pokoknya ini keren, lebih ke, yaudah lanjut aja deh. Iya, masih kecil, berarti berapa tahun nih si Putri itu, ya maksudnya masih 17-an tahun, tapi udah bener-bener berbakat banget, nyanyinya bagus, cantik, aduh, mudah-mudahan ini lancar terus karirnya, berkah terus, rendah hati tetap tentu, dan sukses lah. Oh,
Ini enaknya kalau ada teksnya, jadi buat kita yang memang udah familiar dengan lagu ini, kita bisa ikut lihat Putri nyanyi sambil ikut nyanyi juga. Buat yang udah tahu lagunya gitu, mungkin kalau yang buat yang belum tahu atau baru denger atau apa ya belum bisa ngikutin, tapi kalau udah yang tahu, nikmatin Putri, nikmatin liriknya sambil baca tentunya. Lanjut. Ya, kok bisa sih? Gadis dari mana sih? Putri itu dari Kalimantan ya? Keren, aduh. Ini benar-benar generasi dangdut Indonesia harus diisi orang-orang anak-anak seperti Putri dan teman-temannya. Nah ini di bagiannya tadi, musik tadi ini, itu kalau di versi aslinya itu benar pakai biola. Jadi memang melengkingan, pokoknya musik biola lah. Tapi di sini memang nggak pakai biola. Ya mungkin kalau yang udah familiar banget, udah kenal banget dengan lagunya, mungkin akan oh ya sayang biolanya nggak ada. Ya tapi ini jujur kalau ada irama biolanya ini akan lebih mengena. Bagus, udah gak ada kata apa-apa, Putri bagus. Kita sebagai penikmat dangdut, sebagai penikmat Bollywood, ya kita enjoy, kita nikmati. Selesai dan keren banget. Kita nunggu udah dari 12 jam yang lalu buat ngeliat si Putri nyanyi lagu Kami Syandale. Hasil keren, makeupnya cantik banget, walaupun cuma dua kostum, hanya sama merah tadi, tapi dandan dan Indianya cantik.
keren. Aduh, suaranya ini lagu jadi versi Putri banget. Keren, pokoknya maunya udah deh, keren. Selamat, sukses terus buat Putri Isnari dan juga tim. Mudah-mudahan sering cover lagu-lagu India yang bikin kita terus pengen lihat hasil-hasil karya kamu. Keren. Terima kasih, saya Miftahuddin Tasna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriya.